again Anis, welcome back to my channel. Kali ini aku mau cobain satu produk dari Sosyola. This one nih pokoknya seru banget. Ini adalah White Secret-nya Wardah yang Pure Treatment Essence. Ini itu adalah produk terlaris mereka. So, kalau misalkan kalian mau cek reviewnya banyak banget, itu ada di Sosyola. Terus juga misalkan kamu pengen tahu harganya juga bisa cek di websitenya Sosyola. Ini tuh 50 ml, jadi tuh dia ada 50 ml, ada 100 ml kalau nggak salah. Kalau yang 50 ml ini harganya 80 ribuan. Kita cek aja dalamnya kayak mana sih kak gitu. Nah kayak gini, jadi dalamnya dia tuh kayak botol beling gitu, seolah-olah tapi bukan beling. Jadi yay, kalau misalkan kamu anaknya kayak aku, kayak jatuh, lebur, itu gak masalah kak gitu, jadi kayak aman gitu kan. Terus ini tuh menarik banget, karena apa? Karena dia itu mengandung ekstrak bunga Edelweiss, dan juga dia itu mengandung niacinamide yang bisa mencerahkan kulit kita dan memberikan efek-efek glowing-glowing manja gitu. Terus juga dia adalah essence gitu yang bisa ngeboosting kulit kita itu nyerap skincare berikutnya itu lebih bagus lagi daya serapnya. Ini juga katanya sih bisa banget bikin kulit kita plumping, kenyal gitu dan super lembab. Jadi aku penasaran banget mau cobain ini. Oh iya, satu lagi nih informasi untuk kalian, si Wardah Secret ini itu bisa digunain untuk all skin type, jadi semua jenis kulit bisa pakai. Jadi kalau misalkan kamu lihat tuh kayak sebenarnya kayak air aja tuh dia. Tuh. Dia tuh air gitu. Cair banget ya. Karena bahan dasarnya adalah memang aqua. Terus kalau langsung dipakein ke kulit tuh kerasanya adem gitu, enak, dan bikin kulit tuh langsung kayak lembab banget gitu. Terus juga ini no fragrance, jadi aman banget untuk kamu yang tidak suka wangi-wangian seperti aku, dan tidak apa, dan kalau misalnya kulit sensitif bagus banget karena ini tidak ada fragrance-nya. Wow, kerasa lembab banget dan kayak enak banget gitu. Aku suka wanginya nggak ada sama sekali, jadi kayak enak banget dipakainya udah. Terus pas udah dipakai tuh dia nyerapnya cepet banget karena ini bahan dasarnya air. Terus pas udah selesai dipakein tuh kayak lembut banget asli. Ini nggak pakai tipu-tipu, nggak pakai makeup sama sekali, udah lembut banget. Aku suka banget nih, tapi aku belum bisa kayak nyimpulin gimana gimananya karena aku baru pertama kali pakai. Jadi aku akan update lagi si pemakaian Wardah White Secret ini. Tapi menurut aku ini tuh produknya, ingredientsnya udah bagus banget, ada niacinamide-nya. Makanya aku nanti akan update lagi ya, kalau misalkan udah misalkan habis, aku akan balik lagi untuk kasih reviewnya ke kalian semua gitu. Thank you so much everyone yang udah nonton. See you next time. Bye.